Ya, tentunya dalam PP13 kan dari Presiden mengamanatkan Bakamla untuk melaksanakan koordinasi dalam keamanan laut. Ya, tentunya sekarang ini sebenarnya sudah terjalin komunikasi, koordinasi antar seluruh komponen penegak keamanan di laut, penegak hukum di laut ini semua sudah berkoordinasi. Ya, mungkin dengan adanya PP ini lebih diatur lagi, diintensifkan lagi. Karena semua seperti angkatan laut dalam melaksanakan penegakan hukum ini kan sudah ada undang-undangnya. Ya, contohnya seperti undang-undang penegakan hukum di JTI berdasarkan Undang-Undang 583 angkatan laut jelas di situ sebagai penyidik. Kemudian Undang-Undang Pelayaran, Angkatan Laut juga memiliki kewenangan itu. Dalam Undang-Undang Perikanan, Angkatan Laut juga ada kewenangan. Artinya tetap sesuai dengan payung undang-undang yang ada. Nah, pelaksanaannya, prakteknya di lapangan, nah ini baru kita berkoordinasi antar seluruh komponen tadi. Ya mungkin nanti leading sektornya Bakamla. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!